Jangan takut kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo. Inilah yang akan kalian jalani jika kalian memang gagal bayar di aplikasi Kredipo dari beberapa pengalaman pengguna yang memang sudah gagal bayar di aplikasi Kredipo. Seperti apa? Kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas seperti di judul, jangan takut gagal bayar di aplikasi Kredipo. Karena memang aplikasi ini aplikasi yang resmi terdaftar dan juga diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan. Mungkin di lapangan sana banyak juga yang seperti desa lapangannya yang kasar, tapi itu tidak semua seperti itu, karena di sini juga ada beberapa pengalaman jika gagal bayar di aplikasi Kredipo seperti apa prosesnya. Jadi kalian jangan takut, jangan resah, ataupun jangan sampai down jika kalian memang akan gagal bayar di aplikasi Kredipo ataupun yang memang sudah gagal bayar di aplikasi Kredipo. Namun sebelum itu, memang terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe di channel ini, yang selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Dukungan kalian sangat berarti sekali untuk saya, karena dukungan kalian akan saya jadikan kebaikan. Karena atas dukungan kalian, channel ini bisa berpenghasilan. Nanti saya akan sisihkan untuk penghasilan dari channel ini untuk rekan kita yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online ke depannya, seperti program yang saya sedang jalankan. Memang jika channel ini berkembang, view-nya sampai belasan ribu, itu sudah ada penghasilan yang lumayan cukup besar. Nanti saya akan sisihkan, saya akan bagikan untuk para nasabah yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online. Saya akan bayar hutang mereka jika memang sudah ada dana yang memang sudah terkumpul yang sedang saya rencanakan, teman-teman. Seperti itu. Jadi bantuan dukungannya yang baru bergabung, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahas video yang saya akan jelaskan. Di sini kenapa saya bilang jangan takut gagal bayar di aplikasi Kredipo? Karena memang aplikasi ini tidak semua DC lapangan itu kasar-kasar, teman-teman. Mungkin di video-video saya sebelumnya ada dari Kredipo yang kasar. Di sini pun bahkan ada tetangga ataupun di lingkungan saya sendiri ada yang gagal bayar di aplikasi Kredipo dan didatangi sang debt collector lapangan. Nah, prosesnya seperti ini. Mungkin kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo akan ditagih untuk beberapa penagihan sang debt collector melalui handphone. Jika tetap tidak membayar, kalian memang akan didatangi oleh debt collector lapangan, karena aplikasi Kredipo ini memang aplikasi yang sering mendatangkan DC lapangan ke nasabah-nasabah yang gagal bayar. Ini memang tidak di seluruh Indonesia, ada juga wilayah tertentu yang memang tidak didatangi, tapi kebanyakan memang Kredipo ini sudah tersebar di Indonesia juga. Ada juga yang memang banyak didatangi oleh aplikasi Kredipo ini, tentunya oleh sang DC lapangan. Di sini bahkan di lingkungan saya sendiri ada satu nasabah yang memang didatangi oleh DC Kredipo ini sendiri. Ini DC Kredipo ini malah memang seperti bertamu untuk datang menagihnya, teman-teman. Jadi kalian jangan takut, karena memang untuk DC lapangan Kredipo ini memiliki etika untuk penagihannya, seperti surat penagihan itu lengkap dan lain sebagainya. Nah, di sini dia itu seperti bertamu. Bahkan jika kalian memang belum ada dana untuk melakukan pembayaran, sang DC Kredipo ini akan berusaha untuk negosiasi supaya bayar pokoknya saja. Itulah yang terjadi ke tetangga ataupun ya nasabah yang memang di lingkungan saya gagal bayar yang didatangi oleh sang DC lapangan Kredipo. Jadi dia itu mencoba negosiasi bayar pokoknya saja. Tapi di sini saran saya, jika kalian memang sudah negosiasi dan juga ingin bayar pokoknya saja di aplikasi Kredipo ini karena gagal bayar, nah kalian itu jangan menjanjikan terlebih dahulu kapan ingin melakukan pembayaran. Karena di sini jika kalian menjanjikan, itu bisa jadi sasaran yang empuk untuk sang DC lapangan ini menjadi kekuatan nanti. Kalau kalian sudah janji ternyata tapi tidak ada uang, tidak membayar, seperti itu. Jadi kalian jangan janjikan terlebih dahulu, bilang saja
Jika memang sudah negosiasi, bisa bayar pokoknya saja. Nanti akan diusahakan secepatnya untuk melakukan pembayaran. Nah, jika kalian ingin melakukan pembayaran, tapi jika tidak, mungkin resikonya kalian akan terus didatangi oleh sang debt collector lapangan. Tapi kedepannya juga mungkin nanti kedepannya itu sang DC lapangan akan bosan, tidak menagih lagi, dan memang kalian akan masuk ke yang namanya slick OJK seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk kalian sekarang jangan takut, hadapi saja jika ada DC lapangan kredipo yang datang ke rumah, karena tidak semua DC lapangan itu kasar-kasar, apalagi daerah Jabodetabek itu DC lapangannya biasa santai, seperti bertamu akan datangnya seperti itu. Jadi kalian santai saja, kuatkan mental, hadapi saja seperti bertamu. Persilahkan kalian misalkan untuk masuk, ngobrol baik-baik dan lain sebagainya. Nanti memang akan ada negosiasi dari sang debt collector lapangan dengan kalian nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi ini, teman-teman. Jadi kalian jangan takut, hadapi saja. Nanti ujungnya juga akan menemukan jalan yang memang terbaik untuk kalian semua, seperti untuk DC lapangannya baik dan juga untuk nasabahnya pun baik, teman-teman, seperti itu ya. Cukup jelas ya teman-teman penjelasannya dari saya. Jadi jangan takut untuk menghadapi DC lapangan. Kalian persilahkan saja dengan baik, jalankan saja dengan baik. Nanti kedepannya pun akan selesai dengan sendirinya, seperti tetangga saya pun di sini seperti itu. Jadi dia pun memang didatangi oleh DC lapangan, ada negosiasi untuk membayar pokoknya saja, walaupun dia tidak menjanjikan kapan membayar, tapi sang DC lapangan terus pergi dan memang tidak kembali lagi untuk melakukan penagihan. Walaupun dalam telepon memang masih menagih, tapi memang di situ kalian jangan direspon saja, tidak masalah. Kalian bisa lanjut nanti untuk melakukan pembayaran pokoknya saja jika ada dana. Tapi jika tidak ada dana, tidak masalah, kalian jangan lakukan pembayaran, karena pentingkan saja terlebih dahulu kebutuhan pokok kalian di rumah. Jangan pentingkan untuk bayar hutang, karena jika dipaksakan untuk bayar hutang tapi kepentingan ataupun kebutuhan di rumah itu tidak ada, itu bisa berisiko juga untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, itu sedikit informasinya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi juga untuk kalian. Tetap semangat, tetap jangan down, jangan sampai mental kalian turun. Gagal bayar itu tidak ada namanya tidak akan berakhir apa-apa, tidak akan ada pidana, tidak akan apa-apa, pokoknya tidak akan ada apa-apa. Hanya kita butuh kuatkan mental, butuh kesabaran. Nanti kedepannya pun akan selesai dengan sendirinya seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.